Panasnya nggak turun-turun, Mas. Harga beras juga nggak turun-turun, Bu. Anak kita sakit. Udah 2 hari begini terus. Bu, ke dokter dong. Gimana dokter mau ngobatin kalau nggak dibayar? Kita selain bawa pasien, harus juga bawa duit. Sekarang duitnya ada apa enggak? Iya, cari! Selamat datang kami haturkan kepada Ibu Susanti. Semoga kehadiran beliau membawa pencerahan bagi warga di sini. Secerah wajah. Saya yakin dia menelan kalung saya. Berarti dia penjamretnya. Kalau nanti tidak terbukti, saya akan tuntut ibu dan semua orang-orang yang di sini ke pengadilan. Nanti kita akan suruh saudara Mas Karyo itu buang hajat. Hah? Kita butuh apa itu namanya? Pispa. Jadi presiden, akan kuwajibkan orang kaya dan orang miskin untuk bergaul. Kalau perlu saling menjadi pisan. Yang kaya menyediakan kesejahteraan, yang miskin menyediakan perempuan-perempuan tercantiknya untuk dinikahi. Biar ada transfer ekonomi yang indah gitu loh. Jadi gak hidup sendiri-sendiri dengan jenisnya. Hidup itu cuma butuh sepiring nasi. Kok masih ada yang kelaparan seperti aku? Bisa mati aku. Panasnya nggak turun-turun, Mas. Harga beras juga nggak turun-turun, Bu. Anak kita sakit. Udah 2 hari begini terus. Nanti juga sembuh. Gimana mau sembuh kalau nggak diobatin? Bu, ke dokter dong. Gimana dokter mau ngobatin kalau nggak dibayar? Kita selain bawa pasien, harus juga bawa duit. Sekarang duitnya ada apa enggak? Iya, cari! Baik. Sakit, Bu. Biasa yang dikompres ya. Pusing, Bu. Biar Mas gak bolak-balik nyari duitnya, Mas mau tanya. Sakit. Apa saja kebutuhan kita, Bu? Sewa rumah udah seminggu telat. Listrik belum bayar. Beras abis, minyak abis. Buat makan besok juga udah gak ada. Bu. Cukup. Itu aja. Kepalanya sakit. Sehari ada 10 saja ban yang bocor, hidupku sudah terjamin. Syukur-syukur ada 20. Tapi kan hidup kita ini tidak selalu seperti yang kita inginkan, Mak. Malah keinginan kita itu lebih sering melesetnya. Saya sudah sering mengalami. Inginnya kangkul saya ini selalu kotor. Alias terpakai. Eh, nyatanya dari pagi masih bersih. Apa kita nggak boleh punya keinginan? Tuh. Ya tentu boleh, boleh. Tapi kalau nggak terwujud ya jangan kecewa. Sebab nasib baik sampean itu mengandalkan nasib buruk orang lain yang banyak bocor. Sedangkan jumlah nasib buruk orang lain itu nggak selalu dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sampean. Terus kita mesti gimana?
Jalani saja hubungan timbal balik yang aneh ini dengan mulut diam. Tidak etis untuk mengharapkan. Tidak logis untuk menolak. Tambal saja, Mas, ban-ban bocor yang datang itu dengan mulut diam. Mingkem. Hidup Bapak sendiri gimana? Oh, morat marit. Namanya juga pengangguran, Mas. Tapi setidak-tidaknya dengan semua pengalaman ini saya jadi paham dari mana datanya nasib baik dan nasib buruk. Dari mana? Ya dari kita sendiri, no. Nggak ngerti saya. Ya kalau mau hidup sehat ya hiduplah dengan benar sejak muda. Kalau mau penyakitan di masa tua ya hiduplah suka-sukamu, semaumu. Kempes tuh. Biarin. Bocor di mana, Pak? Enggak, Pak, cuma kempes doang kok. Bocor ini. Mesti ditambal. Disiangin aja deh. Ntar kempes lagi di jalan. Enggak apa-apa deh, Pak. Yang penting bisa nyampe rumah. Lagian saya kan enggak ada duitnya, Pak. Dua-duanya ya. Satu aja deh, Pak, yang kempes ya. Berapa, Pak? 100.000. Hah? 100.000? Gila! Nih, 1.000. Mas Karyo, bagaimana kalau orang itu tadi betul-betul bayar 100.000? Apa ya, situ mau ambil juga uangnya? Gak mungkin lah, Pak, buat isi angin 100.000. Dia juga tahu. Tapi kan kalian tadi tidak saling tawar harga sebelum isi angin. Itu boleh saja pasang harga semaunya. Lah, setiap orang bebas kok menghargai dagangannya berapapun. Ya bisa saja begitu. Gimana kalau sebaliknya? Nah, itu artinya kebaikan dan keburukan bisa diputuskan. Diniatkan oleh kita sebelum terjadi. Sebenarnya Bapak ini ngomong apa sih? Ya, saya ngomong saja, Mas. Lawang namanya juga pengangguran. Karyo, Mas Karyo disuruh pulang. Belum ada duit. Siti ini harus dibawa ke rumah sakit, Mas. Harus dibawa pakai apa? Di rumah sakit mau diapain? Harus pakai duit, tahu? Ya saya kan cuma nyampein pesan, Mas. Gusti Allah. Mas, ada pesan juga dari Pak RT. Apalagi? Katanya sih besok lusa ada kunjungan dari
yayasan apa gitu ke kampung kita. Terus apa hubungannya sama saya? Warga disuruh kumpul. Gitu aja sih, Mas. Untuk apa? Ya, untuk menghormati pejabat. Wah! Bikin ribet aja. Seharusnya pejabat yang menghormati kita. Perhatikan rakyat miskin seperti kita. Ya sudah, sekalian aja ntar ngomong sama pejabatnya. Keluarin semua anak-anak emas. Ya udah deh. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum. Kepalanya sakit banget, Bu, sakit. Bu, Ibu sakit, Ibu. Ya. Ya, ya. Utang lagi, loh, ha? Lu enggak sadar utang lu udah banyak nih. Lu lihat sini, ha? Lu cuma ngeberatin beban hidup keluarga lu aja. Saya akan bayar secepatnya, Pak. Semua utang-utang saya. Tolonglah, Pak. Saya butuh sekali buat bawa anak saya ke dokter. Lu bawa anak lu ke dokter, ya? Dokter ngasih resep. Resep itu kudu lu tebus, ya? Nebusnya pakai duit, yo, pakai duit. Sama siapa lagi lu utang kalau enggak sama gue? Saya janji enggak akan nyusahin Bapak lagi. Sama siapa, yo? Hah? Utang ke mana? Eh? Sama orang lain, Pak. Sama aja. Nggak nyusahin gue, nyusahin orang lain. Saya mohon keikhlasannya dari Bapak untuk minjamin saya uang. Lu kira gampang, eh? Ikhlas itu berat, yo. Susah. Itu lebih nyusahin gue. Terus saya harus gimana, Pak? Lu kasih madu, mudah-mudahan sembuh, ya? Yeah? Surat panggilan. Bilang aja gak mau minjemin. Banyak alasan. Dasar pelit. Apa kata orang puskesmas? Katanya harus dibawa ke rumah sakit, Mas. Takutnya kena tumor otak. Gusti Allah. Ayo, Mas. Kalau mau ke rumah sakit, saya antar. Duit dari mana? Jangan dimasukin ke hati ya, Rik. Si Mas lagi pusing. Iya, gak apa-apa, Kak. Udah biasa. Saya permisi dulu. Iya, makasih ya, Rik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Loh, Mas? Mau diapain, Mas? Dibikin supaya lebih bermanfaat. Pagi itu di 4.5 kami semua menyanyikan lagu bebasnya negeri. Pagi itu di 5 kami semua menyanyikan lagu Bersatu Negeri. Pok, Pok, mau beli TV? Buru Pok, mau beli TV. Buat makan aja susah. Berapa aja lah, Pok? Mau lah, gue bayar 10.000. Pagi itu di 5 kami semua menyanyikan lagu Bersatu Negeri. Ini tanah merdeka ini tetap putih. Ini tanah merdeka ini hitam tetap hitam. Janganlah kau cemas, mari menyanyi. Pak, mau beli TV, Pak? Nyanyikan lagu bagimu negeri. Skario, nggak mungkin lah gue beli TV lagi. Bini gue lagi sensitif. Maksudnya? Entar dikira ini pertanda kalau gue pengen punya bini dua. Mas, tahu sendirilah yang namanya orang perempuan, semua tingkah laku kita ini lakinya nih dianggap sebagai pertanda kalau kita pengen nikah lagi. Nih kita nyisir aja depan kaca, dikira lagi ngincer janda. Nah kalau kita telepon, hello, dikira lagi demenan sama perempuan. Nah kita diem aja, masih dituduh ingat mau perempuan yang ketemu di bis. Aduh, pusing, serba salah. Tolonglah, Pak. Beli, Pak. Berapa aja, Pak? Mas Karyo, kalau cuman ngurusin surat miskin dari RT RW, itu gue sanggup. Lumayan kan buat ngadepin orang-orang rumah sakit. Bahkan sekarang nih, warga Jakarta bisa langsung masuk rumah sakit biar katanya dia nggak punya duit. Jadi Mas jangan khawatir. Ini Jakarta zaman sekarang, bukan Betawi tempo dulu. Mana KTP-nya? Ada. Kok KTP daerah sih? KTP Jakarta dong. Kan saya bukan warga Jakarta, Pak. Jadi ini KTP daerah, Pak. Astagfirullahaladzim, Mas Karyo, please deh. Kan dari dulu saya udah bilang, Mas Karyo supaya ngurus surat pindah. Sudah. Ya kalau sudah, kemariin. Kasihin ke saya. Jangan disimpen aja, kagak ada manfaatnya. Kan dulu saya udah kasih. Tapi kok ini lihat, kenapa masih pakai KTP daerah? Ya mana saya tahu, Pak RT kali belum ngurus. Coba. Ini bukan? Iya betul, Pak. Ini, Pak. Berarti Bapak belum ngurus KTP DKI saya. Ya salah lu sendiri. Kenapa diem aja tahu KTP-nya belum diurus? Kenapa nggak negor gue? Pak RT, KTP saya mana? Udah jadi belum? Lo kira pekerjaan gue dikit apa? Lo kira gue cuma ngurusin lo doang?
Warga gue banyak. RT itu pemerintahan yang paling depan, kerjaannya sibuk. Kalau udah kayak begini gimana? Yang susah, yang repot lo juga. KTP kagak keurus, anak kagak keurus. KTP sakit. Udah. Lupain dulu soal KTP. Sebetulnya anak lo sakit apa sih? Tumor otak. Kata siapa? Orang puskesmas. Harus dibawa ke rumah sakit. Segera. Karyo, please deh. Mikir dong jadi orang. Lo kan cuma tukang tambal ban. Kau punya anak milihnya sakitnya tumor. Tumor itu mahal biayanya. Peribahasa kata lu nih jual TV kayak gini. Satu truk. Nggak bakalan cukup, Mas. Harus kemana lagi saya minta pertolongan? Masa sama presiden? Ya, betul tuh. Cakep, begitu dong. Apanya pak yang betul, yang cakep? Pak Presiden? Bukan, tapi sama-sama orang gedean. Nih nanti nih, bakal ada kunjungan dari yayasan milik ibu pejabat. Nah, lu jangan sampai gak hadir tuh, dateng. Nah, di situ lu bisa curhat. Siapa tahu nanti dia bisa nolong. Nah, ntar gue yang bantuin ngomong sama beliau. Kan lumayan buat anak lu berobat. Mas Karyo, please deh, jangan pesimis gitu. Di Indonesia ini masih banyak orang yang baik, yang mau nolong orang-orang susah kayak lu. Iya, tapi gimana kalau ibu pejabat itu nanyain KTP TKI saya? Bilang aja lagi diurus. Hal-hal yang kayak gitu tuh jangan pakai diomongin, gak pantas. Coba dari dulu. Saya udah dibikinin KTP DKI. Cukup! Mau ngurusin anak yang sakit apa mengurus KTP? Ini semua tadinya bukan milik kita. Setelah kita beli, jadi milik kita. Kemudian kita jual lagi untuk menjadi bukan milik kita. Ngomong yang lain aja, Pak. Otak saya lagi capek. Anggap saja kesulitan hidup ini senam otak, Mas. Ya pasti capek, no. Semalam Bapak tidur di mana? Di situ tuh. Di kolong jembatan. Bareng sama gembel, Mas. Mending pulang kampung aja, Pak. Ada yang ngurus. Ah, Mas. Keluarga saya itu sudah habis kena gempa bumi. Tinggal saya sendiri. Daripada di kampung kesepian, ya sudah, ke Jakarta saja. Lebih ramai. Kan masih banyak saudara. Ya ada, tapi Ma, aku enggak mau ngerepotin, Mas. Weh, ahiu. Bapak udah dapat kerjaan ya, Pak? Tuh, cangkulnya ada bekas tanahnya. Ya lumayan lah, Mas. Ada cangkulan sedikit-sedikit, walaupun sukarela. Sukarela? Bapak nggak dibayar? Loh, orang itu memang nggak mampu bayar kok, Mas. Dia minta dibikinin lubang, ya saya bikinin lubang. Tapi, Mas, biarpun orang itu nggak punya uang, tapi masih punya senyum. Terima kasih ya, Pak. Ya, saya ikhlas, no. Teori Bapak nggak kepake buat saya dalam keadaan begini. Sedekah itu ada tempatnya, Pak. Tempat sedekah itu di mana saja kita sempat, Mas. Loh. Ah, terserahlah. Yang penting Bapak bahagia. Mas Karya, Mas. Itu sarungnya mau dibawa pulang. Iya,
Kenapa, Pak? Oh, ya sudah. Kenapa, Pak? Kalau boleh, saya mau pinjam buat selimut nanti malam, Mas. Saya sudah mulai tidak kuat ini, kena angin malam. Boleh, boleh. Ini. Ya. Saya ada satu lagi di rumah. Ambillah. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Besok katanya ada pejabat mau datang ke kampung kita. Mas mau minta pertolongan sama dia soal anak kita. Emang bisa, Mas? Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin. Karming kuring angkara karana karan marti sili sinabung ras pining kita sikapa sikapa darta Gusti. Aduh, Bapak sedang bikin apa di sini? Mau nanam pohon, Pak. Bapak kan tahu tanah ini sudah dipagar semuanya. Ini tanah orang Bapak. Jangan tanah sembarangan. Nanti pemiliknya marah. Ya ini cuma sementara kok, Pak. Daripada lahan ini nganggur. Iya, tapi kita orang nanti dimarahin sama bos. Sekarang Bapak tanami. Nanti Bapak bangun gubuk kecil di sini. Setelah itu kawan Bapak bangun satu lagi di sini. Lama-lama lahan ini menjadi satu RT. Dan ada yang bawa anak istri segala. Terus kami harus bayar ganti rugi untuk mengusir kalian. Padahal ini tempat kami sendiri. Ini cuma sementara, Pak. Sementara saya janji tidak akan memanggil siapapun. Saya janji. Janji apa ya? Kalau kami pakai lahan ini, tidak ada ribut-ribut. Ya, ya, ya. Ini hanya untuk diri saya sendiri kok, Pak. Cukup sampai situ nyangkulnya. Jangan lebar-lebar. Oh, ya, ya. Ya, ya, ya. Eh,
janji ya, jangan bikin saya marah. Iya, iya. Dulu bukan milik kita, terus jadi milik kita. Lantas bukan milik kita lagi. Semuanya muter-muter ke situ-situ lagi. Dan sekedar pinjaman fasilitas dari Gusti Allah. Woi, kumpul! Warga! Rombongan yang bagi-bagi sembako datang! Cepat kumpul! Rombongan yang bagi-bagi sembako datang! Woi! Yang ditunggu sudah datang, saudara-saudara. Mari kita sambut Ibu Susanti dan segenap pengurus dari Yayasan Kemuning. Selamat datang kami haturkan kepada Ibu Susanti. Semoga kehadiran beliau membawa pencerahan bagi warga di sini secerah wajahnya. Amin. Amin. Sakit. Iya, sayang. Sabar ya, Nak ya. Sabar ya, sayang. Sakit. Sakit. Sini-sini, Nak. Ibu peluk. Biar sakitnya ke ibu aja. Dan ada bantuan dari Ibu Susanti yang akan diberikan secara simbolis kepada Pak Lurah. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih sama-sama, Pak. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Susanti dari Yayasan Kemuning atas bantuannya. Semoga bermanfaat bagi warga kami. Bantuan apa sih? Standar, paling minta nama beras. Ada yang mau tanya? Bu Santi, kami mohon bantuannya. Di lingkungan kami ini banyak anak-anak putus sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya akan mengerahkan seluruh koneksi saya untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Bukan zamannya lagi anak-anak tidak sekolah. Mereka harus sekolah. Apapun caranya, akan saya bantu semuanya. Silakan kepada penanya berikutnya. Karyo, Karyo. Mana Mas Karyo? Karyo, Karyo. Karyo. Ini ada sembahan nih. Pedas! Ibu Susanti, pripun nggih?
Kampung ini sudah menjadi langganan banjir. Kenapa banjir? Karena kalinya meluap dan terlalu dangkal. Kenapa dangkal? Karena ini adalah masalah sampah dari wilayah-wilayah di atas sana. Karena mereka membuang sampah sembarangan, sehingga sampahnya terbawa air dan menumpuk di wilayah kami. Lo ngomong apaan sih? Ibu Susanti, kami mohon kepada Ibu Susanti untuk memberantas para pembuang sampah itu, supaya mereka tidak membuang sampah sembarangan dan kami bosan jadi korban banjir. Merdeka! Iya, iya, iya. Terima kasih atas masukannya, Pak. Tetapi untuk masalah lingkungan seperti itu, mungkin lebih tepat dibicarakan kepada pimpinan wilayah setempat. Seperti Pak Lurah, misalnya. Oh, iya. Siap, siap, Bu. Pokoknya saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Iya. Nah, saudara-saudara, saudara-saudara bisa dengar sendiri, kan? Janji Pak Lurah. Siap! Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Minum sedot. Ah, belum dibagi. Belum, Mas. Belum dibagi, Mas. Mas Karyo, kemana sih? Katanya mau curhat. Saudara-saudara sekalian, tak terasa waktu telah berjalan. Tentunya masih banyak yang akan ditanyakan. Tapi Bu Susanti harus segera pergi karena ada acara lain. Maka kita akhiri acara ini. Ya Karyo, mampus aja lu. Maaf. Saya keceplosan. Maaf. Mudah-mudahan lain waktu kita masih bisa saling curhat lagi. Mohon maaf dan salam sejahtera. Hidup kami sendiri. Sabar, kita bawa ke balai warga. Kepala aku ini sakit. Iya, sayang. Iya. Sakit. Doain bapak pulang bawa ke sayang ya. Sakit ibu kepala ya. Sakit ibu. Ya Allah. Saya makan gorengan, Bu. Menelan gorengan. Karena gak ada air minum, jadi menelannya susah. Ya, tapi saya melihat kamu menelan kalung saya. Tak mungkin. Dia ini orang baik-baik, Bu. Ya. Pasti orang lain tuh, Bu. Eh, Bu, jangan asal nuduh dong. Mentang-mentang orang miskin, bukan berarti Mas Karo itu pencuri. Ya saudara-saudara, mohon ketenangannya. Semoga tidak ada fitnah di antara kita. Hei, Pribengki, jadi pejabat jangan sombong. Main nuduh aja. Botak. Jaga mulut saudara. Ibu Susanti baru saja tadi menolong saudara. Jadi tolong dihormati. Itu kan tadi. Terserah kamu sajalah. Saya mohon maaf, Bu. Apa Ibu yakin betul kalau Ibu sudah melihat dengan mata kepala sendiri kalau dia menelan kalung Ibu? Saya yakin dia menelan kalung saya. Berarti dia penjamretnya. Dan Ibu melihat langsung kalau dia menjamret kalung Ibu? Terus terang, saya tidak melihat waktu dia menjamretnya. Tapi saya melihat dia menelan kalung saya.
kenangan terindah yang diberikan suami saya pada waktu ulang tahun saya. Hei, kamu ngaku, kamu jambret, terus kamu telan kalau Pusati. Hei, ngaku gak? Ayo ngaku, ngaku, ayo. Saya menelan gorengan, Pak. Mas Karyo, please deh. Kenapa Mas Karyo pakai nelen kalung Bu Santi? Pak RT nggak percaya sama saya. Saya percaya, percaya. Tapi kesaksian Ibu Susanti juga layak dipercaya. Saya tidak perlu bohong. Untuk apa? Saya datang ke kampung sini secara baik-baik dengan niat baik untuk membantu warga di sini. Iya, iya, iya. Bukan untuk berbohong. Bawa dia ke polisi. Wah, bisa mati di kantor polisi nih. Wow. Bebaskan Mas Karyo. Kita semua tidak akan membiarkan dia dibawa ke kantor polisi. Sabar, sabar. Saudara-saudara, mohon sabar sebentar, sabar, ya. Sabar, tenang, sabar. Tenang. Coba duduk lagi, duduk lagi. Duduk lagi. Duduk. Dek, sebentar, Dek. Ini bisa rame. Ini bisa menimbulkan tawuran. Jadi bagaimana kalau kita ini damai saja? Bagaimana caranya, Pak Lurah? Ini urusan pihak berwajib yang bisa menangani kasus ini. Lebih baik kita bawa dia ke kantor polisi. Kita semua siap pasang badan untuk Mas Karyo. Saudara-saudara, saudara-saudara, mohon tenang, tenang. Ini ada caranya. Jadi kita akan menggunakan cara damai, ya. Sebentar, sebentar. Sabar, sebentar saja. Ya, bagus, bagus, Pak RT. Caranya itu bagaimana, damnya? Begini, begini. Nanti kita akan suruh saudara Mas Karyo itu buang hajat. Buang hajat. Iya. Nah, ketika saudara Mas Karyo ini buang hajat, tentu kalung itu akan keluar bersama sesuatu yang berwarna apa itu namanya warnanya itu berwarna kemuning. Kuning maksudnya? Jangan terlalu vulgar, Pak RT. Kalau nggak mau lagi buang aja gimana? Ya, kita paksa saudara Mas Karyo ini makan yang banyak, makan yang pedas-pedas, dan setelah itu kita kasih juga itu obat pencuci perut, begitulah. Supaya nanti pada saat saudara Mas Karyo ini buang hajat, kalungnya itu akan bersama-sama keluar bersama sesuatu yang saya bilang tadi itu yang berwarna kemuning. Kemuning. Iya, iya, RT ini demen-demen kuning. Saudara RT ini senang sekali bertanya sesuatu yang tidak pantas kepada saya. Sudah, Pak RT. Suruh buang hajat. Saya aja nggak kepikir begitu, Pak. Ya, tapi Pak RT, tapi apa itu enggak sadis itu? Memang, setahu saya, kalau seseorang itu sedang buang hajat, memang nampak mukanya ini sadis, Pak Lurah. Bapak. Kalian ini ngomong apa? Semua warga yang di sini harus dengar. Jangan bisik-bisik. Kita lagi rapat, Pak. Demi kebaikan bersama. Tidak ada apa-apa. Ntar saya jelasin. Mas Karyo, jangan mempersulit diri sendiri deh. Mereka itu mau minta Mas Karyo ngeluarin kalung. Saya gak tega ngeliat Mas Karyo disuruh Saya menelan gorengan, Pak. Jadi siapa dong? Siapa yang nelen kalung Ibu Susanti, Mas Karyo? Ya dia yang menelen kalung saya. Saya yakin dan saya tidak bohong. Masih gak mau ngaku? Hah? Mana toilet? Bawa dia ke sana. Jangan dibawa ke toilet. Itu sama juga dengan bohong. Kita butuh apa itu namanya? Piskot.
untuk menampung kalung ibu. Gak mungkin suami saya mencuri. Suami saya gak begitu. Mungkin lagi butuh banget, Bu. Kami memang lagi butuh banget uang. Tapi suami saya gak mungkin mencuri. Itu fitnah. Tapi Ibu Yayasan yakin banget, Bu. Katanya tadi ngelihat Mas Karyo nelan kalungnya. Ya Allah. Sekarang Mas Karyonya di mana? Tadi sih masih di balai warga. Gak tahu sekarang. Udah dibawa ke kantor polisi kali. Ya udah, tunggu sebentar. Ini sayang, Ibu keluar sebentar ya mau nyusulin bapakmu. Jangan, Bu, jangan. Sebentar aja. Jangan, Ibu janji cepet pulang. Ya. Jangan. Kasihan bapakmu, Nak. Jangan, Bu. Sebentar. Ibu jangan. Sebentar. Jangan, Bu, jangan. Iya, sebentar. Ibu jangan. Ibu jangan. Ibu. Saya nggak mungkin mencuri, Bu. Itu fitnah. Dia nggak mungkin mencuri. Mudah-mudahan aja tuduhan itu nggak kebukti. Gila aja. Masa ada orang nelen kalung? Ya Allah. Tolong suami saya, ya Allah. Pak RW. Ini sudah datang. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Bonar. Ada apa, Pak? Mana kembaliannya? Dipotong ongkos ojek, Pak. Bapak. Siap. Tolong ini, Bapak buatkan ini sebagai kakus. Siap. Tolong disusun bangkunya. Dibuat lingkaran. Sama satu lagi ditambah. Siap. Kakus siap. Bisa dimulai ya? Bisa, silakan. Silakan. Jadi, Mas ini harus pup di sini. Ditonton oleh kita-kita. Jangan di sini. Saya jijik melihatnya. Maaf, Ibu Susanti. Tetap harus dilaksanakan di sini. Ini semua kita lakukan untuk menjaga supaya tidak terjadi kemungkinan apa yang disebut dengan penghilangan barang bukti. Betul. Jadi saudara-saudara semuanya, kita semua yang ada di sini harus sama-sama menyaksikan. Semuanya sama-sama menyaksikan. Cereng kamu. Cereng. Sekarang coba nampak sini. Ya. Silakan, Nek. Sebentar. Apa yang mau di-e-e-in, Pak? Orang ini jarang makan. Pak RW, kasih dia makan dulu. Baik. Mana itu tadi saudara si... Saudara Bonar mana tadi? Bonar. Saya, Pak. Sini. Bonar. Kau sekarang cari tukang nasi goreng, ya? Siapa? Bikin nasi goreng yang sangat pedas. Lalu kemudian setelah kau beli nasi goreng, carilah apotik, beli itu obat pencahar perut ya. Setelah itu ke toko buah, kau beli pepaya yang matang ya. Siapa? Lai, kau antar dulu aku beli nasi goreng sama ke apotik. Terus ke pasar beli pepaya. Sadia hepengna. 20.000. Oke. Tapi nanti kalau Pak RW tanya, kau bilang 30.000. Hah? Alah, yang 10. Ngertilah kau, ya. Oke. Oke. Hatop. Ane narik dulu, Bang. Ya. Sopo. Siapa ini? Ya Allah. Bisa. Apa yang kalian lakukan terhadap suami saya? Kalian permalukan suami saya depan umum. Biadab! Bu, maaf sebentar, Bu ya. Ibu tenang saja dulu, sabar. Ini kita ini baru melakukan apa itu namanya simulasi saja. Simulasi apa?
Bukan begini caranya. Bu. Ada cara lain, Bu. Tapi itu artinya Mas Karyo harus dibawa kantor polisi. Sementara warga dan pengurus warga keberatan, Bu. Jadi kami harus melakukan ini. Mas gak mencuri, kan? Saya cuma makan gorengan. Tapi Ibu Susanti bilang saya nelen kalung. Kalau nanti tidak terbukti, saya akan tuntut ibu dan semua orang-orang yang di sini ke pengadilan. Maaf ya, Bu Saro. Saya melihat dan yakin kalau suami ibu menelan kalung saya. Saya juga tidak berbohong. Ibu tidak perlu marah-marah begini. Kami memang miskin dan lapar. Tapi bukan berarti kami harus mengisi apapun di perut kami. Kami masih kenal halal dan haram. Tenang aja, Bu. Saya bersumpah, ibu akan membayar sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari harga kalung ibu yang hilang, yang belum tentu dicuri oleh suami saya. Bu, sudah, cukup. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Mas. Hei, Lai, berapa harga nasi goreng? Kalau nggak pakai telur, 6.000. Kalau pakai telur, 10.000. Kau buat harga yang 10.000, tapi tak usah pakai telur. Gimana? Kan udah bilang, kalau nggak pakai telur, 6.000. Alah, sudahlah. Kau buat saja harga 10.000 itu tak pakai telur. Nanti kalau Pak RW tanya, kau bilang harganya segitu. Ada kelebihan 4.000. Mau dikemanain kelebihan nih? Ada yang nampung. Banyak kali cerita si Borjong ini. Cepat kau buatkan itu. Jangan lupa kau buat yang pedas sekali, ya? Nggak takut diare? Ah, memang itu tujuannya. Cepat kau buatkan. Oke. Sendiri, Pak. Teman-temannya mana? Oh, iya. Nggak tahu pada kemana. Ada nyanyulan, Pak. Ada sih, cuma juragan 10 orang banyak. Ya, nanti yang lainnya kita cari lagi, ya. Yuk. Emang Bapak masih kuat? Soalnya juragan saya carinya muda-muda, yang agak keker gitu. Saya ini kulit cangkul, Pak. Sampai tua pun juga harus kuat. Yang penting ada untuk makan. Sudah cukup. Dan neko-neko, Pak. Iya, Pak. Cuma pesannya begitu. Nanti lain kali aja, Pak, ya. Oh, iya. Oh, atau ada pekerjaan lain mungkin. Saya sanggup kok, Pak. Iya, Pak. Nanti kalau ada saya kabarin, ya. Mari, Pak, misalnya dulu. Iya, Pak, ya. Kalau nggak ada yang jalan. Mau pekerjakan orang tua seperti saya. Oh, ya. Dirawatlah saya. Jangan dibiarkan saya kelaparan begini. Pak, tolong tambelin bannya dong, Pak. Tutup, Mas, tutup. Yang punya bengkel nggak datang. Kacau dah, lagi buru-buru. Ada tukang tambel lagi. Sudah 7 ban bocor, nggak tertangan. Yang punya bengkel dan yang punya motor sama-sama rugi. Apa aku juga ikut rugi? Nasib baik harus diperjuangkan. Mas. Nah gitu dong, tolongin deh, ban lagi kempes.
Oke, kan lakukan. Maaf sebelumnya. Kalau boleh, saya minta uang sedikit buat makan. Dari semalam belum makan, Mas. Gak ada cangkulan. Bapak nih, kirain datang mau nambelin ban motor saya. Kalau soal makan, sama Pak, saya juga belum makan. Oh iya, gak apa-apa Mas. Hati-hati di jalan, hati-hati. Baik, yang baik harus diperjuangkan dengan cara yang baik, tidak dengan minta-minta. Baiklah, aku tidak akan meminta-minta. Lebih baik aku meneruskan mencangkul, mumpung masih ada tenaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, harap dimaklumi ya. Ini terpaksa dilakukan demi untuk mendapatkan kebenaran ya. Pengakuan siapa yang terbukti benar? Apakah Ibu Susanti atau Mas Karyo? Nggih? Iya. Ayo teruskan, Bu. Mas Karyo makan lagi. Gimana Mas Karyo? Sudah berasa ingin? Silakan. Silakan buka celananya. Ayo. Stop! Biadab kalian semua. Gak cukup kalian mempermalukan suami saya. Mohon ibu tenang dulu sebentar ya. Saudara Mas Karyo ini memang harus melepaskan seluruh pakaiannya. Kenapa demikian? Karena dengan melepaskan seluruh pakaiannya, agar tidak ada tempat untuk Mas Karyo menyembunyikan kalung itu. Ini semua dilakukan karena pembuktian kebenaran. Tapi cara kalian membuktikan kebenaran telah merusak martabat manusia. Saya tidak rela suami saya dipermalukan. Saya minta ini dilakukan di tempat yang semestinya, yaitu di dalam toilet. Saya yang akan menunggu di luar dan memegang semua pakaiannya. Bagaimana mungkin pembuktian seperti ini dilakukan di tempat yang tertutup? Masih ada kemungkinan untuk berbuat curang. Siapa yang akan menjamin? Kejujuran yang akan menjamin itu. Tidak ada cara lain. Ya, saya setuju. Saya setuju bapak-bapak ibu-ibu, saya setuju. Ya, dengan membiarkan Mas Karyo di dalam toilet dengan kejujurannya, itu adalah salah satu jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana, Bu? Ibu setuju? Ikhlas? Nah, silakan, silakan. Ayo. Ayo, Mas. Ibu! Sakit, Bu! Kepala ini sakit! Sakit! Ibu! Kepala sakit! Sakit! Ibu! Sakit, Ibu! Thank you.
Bagaimana kalau kalungnya dibuang ke lubang WC? Atau dibuang? Gak ada yang tahu kan? Maaf ibu, mau bagaimana lagi? Ini sudah terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti apa yang sudah dibilang oleh Pak Lurah tadi, inilah saat kita bergantung kepada apa itu yang disebut dengan kejujuran. Kejujuran. Maaf, Ibu Susanti. Bagaimana seandainya tuduhan ibu itu tidak terbukti? Saya siap minta maaf dan dituntut. Karena Karnan Martisiwi sinawong resmining kidung sinapa sinukarta aduh Gusti bakar tineng ilmu ingkang tumrap ningalan dunya agomo ageming aji. Bagaimana? Pak R, bentar. Ini kita Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang-tenang sebentar ya. Dengarkan baik-baik ya. Prosesi buang hajat sudah selesai dengan dilakukan sejujur-jujurnya. Dan para pengawal ini juga sudah memeriksa seluruh interior kloset dan pispot dengan seksama, cermat, dan berulang-ulang kali. Dan bapak-bapak pengawal ini juga sudah memeriksa keadaan Mas Karyo yang terakhir. Dengan demikian, kami punya fakta dan berkesimpulan, Mas Karyo ini tidak terbukti menelan kalungnya Ibu Susanti. Sebentar, kita kasih kesempatan pada Bu Susanti. Bu Susanti, barangkali ada yang mau disampaikan. Satu, dua patah kalimat. Silakan. Dengan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Karyo. Dan saya menyatakan, saya mencabut tuntutan saya. Pak Karyo, sekali lagi saya mohon maaf. Jika diminta, saya bersedia mengganti rugi untuk Pak Karyo dan keluarga. Saya juga minta maaf, Bu Saro. Saya sangat mengerti kalau ibu mau menuntut saya ke pengadilan. Tidak perlu, Bu. Saya tidak akan menuntut siapapun ke pengadilan. Bagi saya, suami saya pulang ke rumah dengan selamat. Itu sudah cukup. Terima kasih, Bu. Katakan, Bu Saro, katakan pada saya. Apa yang bisa saya bantu untuk ibu dan keluarga? Tidak perlu, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf, Bu. Ini kalau boleh saya usul nih ya, gimana kalau ibu bantu biaya buat anaknya Mas Karyo yang lagi sakit? Betul. Anaknya Bu,
Saru sakit apa? Kata orang puskesmas sih, sakitnya tumor otak, Bu. Ya Tuhan. Ayo, Bu. Ayo kita bawa segera anak ibu ke rumah sakit. Semua biayanya saya yang tanggung. Ya Allah. Alhamdulillah. Buat kenang-kenangan. Assalamualaikum. Kak Saro, ada titipan makanan nih dari ibu saya. Kak Saro, ini. Terima kasih, ya. Bu Saro. Bu I. Terima kasih ya, Pak. Ya. Torik. Mas Torik, Mas. Torik. Kenapa kamu? Hah? Kenapa nangis? Torik. Eh? Rik. Kenapa nangis? Hah? Kenapa nangis, eh? Torik. Torik. Kenapa? Hah? Ngomong, ada apa? Hah? Kenapa nangis? Tini. Tini kenapa? Tini kenapa? Tini kenapa? Tini kenapa? Hah? Tini meninggal, Mas. Hah? Bohong! Hah? Yang benar! Iya, Mas. Yang benar! Demi Allah. Saro bangun. Yang benar! Sia-sia. Sudahlah, Mas. Tini udah gak sakit lagi. Gak ada yang sia-sia. Semua kesedihan kita, sakit kita, dan semua pengorbanan kita, semuanya sia-sia. Cukup, Mas. Cukup. Hasilnya cuma mati. Gak boleh ngomong kayak gitu, Mas. Mati. Mas. Mas. Ya Allah. Mas.
Aku tidak menyalahkan mereka. Mungkin mereka pikir aku ini pemilik bengkel yang lagi bermalas-malasan. Siapa yang menyangka aku sedang sakit dan kelaparan? Isi hati tidak ada yang tahu. Begitu juga isi perut. Semuanya tersembunyi, hanya bisa dilihat dengan mata hati. Mas, keluar Mas, jangan nangis lama-lama di situ Mas. Temenin Saro di sini Mas. Mas, temenin Saro Mas. Aduh, Gusti, pakar tining ilmu ingkang tumrap ning alam dunya, agomo ageming aji. Nasib baik dan nasib buruk harus direncanakan dari awal. Gusti Allah, saya sedang merencanakan nasib saya. Tidak tahu apa akan jadi baik atau buruk. Saya hanya mempersiapkan diri untuk menerimamu di rumah sejatiku. Datanglah kapan saja. Minggar minggu ringan koro agarono karnan martisiwi sinawong resmining kidung sinepo sinukarto. Semuanya sia-sia. Dua kali aku telan kalung ini, tapi ini tetap juga mati. Hey.